Halo sobat gamers, kali ini admin ada Vivo Y17. Ini pakai triple kamera dan desainnya udah kekinian banget ya. Layarnya, poninya cukup minimalis dan ini admin sudah nginstalin AnTuTu dan skor AnTuTunya dia di skor 87K. Lumayan lah untuk smartphone mid-range yang pakai prosesor Helio P35. Di sini pakai GPU-nya PowerVR ya. Dan ini varian yang RAM 4GB dengan 128GB storage. Ini spesifikasi lainnya bisa dilihat, layarnya 6,36 inch HD Plus dan dia baterainya 5000 mAh ya. Jadi awet banget kalau misalnya mau dipakai buat main game. Meskipun ini sebenarnya smartphone-nya bukan khusus buat gaming ya. Karena dari prosesornya aja dan skor AnTuTunya cuma segitu. Dan di sini admin juga ada game bench, cuman game bench-nya belum bisa digunakan, jadi untuk FPS-nya nanti belum bisa dan datanya kita cek manual aja ya seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai gamenya seperti biasa kita cek dulu temperatur suhunya sebelum main gamenya di antara 33 derajat ya. Di bagian atas dan bawah sama 33 derajat Celcius. Dan sebelum mulai gamenya kita close dulu semua. Lalu kita mulai saja game PUBG-nya. Dan di sini admin pakai akun Gmail-nya admin, jadi ini pasti nanti lawannya bukan bot lagi. Seperti biasa kita cek dulu grafisnya. Dan ternyata dia hanya mentok di balance dan medium. HD-nya dia belum support. Jadi kita coba yang versi maksimalnya di balance dan medium. Settingan lainnya seperti biasa realistic dan round corner kita aktifin. Oke. Lalu langsung kita mulai saja gamenya. Oke, dan ini adalah tampilan awal waktu masih di lobbynya. Ini bisa dilihat playernya udah pada pakai baju semua ya. Jadi udah minim bot atau mungkin gak ada botnya sama sekali. Ini admin sambil latihan pakai 4 jari, tapi masih main 3 jari aja. Dan ini tampilan waktu masih di pesawatnya, meskipun di balance dan medium, tapi animasi grafisnya lumayan maksimal ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk frame rate-nya juga paling di sekitar 20-an, tapi sekitar 20 sampai 25 fps ya kalau admin rasain. Karena memang bukan buat gaming sih. Oke, kita terjun dulu dan kita looting dulu. Di awal permainan ini admin belum merasa ada gangguan ya. Paling ada beberapa frame drop tapi tidak terlalu mengganggu. Oh ya, dan ini admin ingetin lagi kalau tadi mainnya di posisi brightness 50%. Tadi lupa ngasih tahu di awal. Jadi di awal-awal permainan masih belum ada gangguan, masih nyaman-nyaman aja untuk jalanin game PUBG. Dan mendekati pertengahan permainan juga masih nyaman, meskipun tadi ada beberapa sedikit frame drop, tapi masih playable lah. Jadi Helio P35 ini tetap bisa diandelin juga kalau buat gaming. Di sini bisa dilihat ya untuk frame rate-nya di settingan yang balance dan medium ini masih cukup smooth dan masih jarang terjadi frame drop, jadi masih nyaman juga untuk dimainin. Dan ini posisinya admin sudah mati karena memang lawannya susah-susah ya, dan sekarang admin cuma spektator musuh. Ini dia mainnya keren banget. Meskipun nggak chicken dinner, cuman di sini admin coba mainnya sampai bener-bener lama ya. Jadi biar tetap datanya nanti pengurangan baterainya ataupun suhunya bisa dilihat setelah bermain sekitar berapa lama. Oke, ini udah selesai gamenya dan
gamenya berhenti di jam 18.53 ya. Ini brightnessnya masih 50%. Dan kita cek temperatur suhunya setelah bermain game selama kurang lebih setengah jam. Dan dia ternyata paling panas di 41 derajat dan di bagian bawah masih adem sekitar 38 derajat. Oke, itu tadi untuk gaming test dari Vivo Y17. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Admin pamit. See you, bye-bye.